Kita lagi berada di Pelabuhan Tribintang Pura, Tanjung Pinang. Baru bro, kaca loh. Mana nggak ada kaca? Oh, ini perubahannya. Ini berapa tahun ya? Ini 2 tahun ya? Iya ya. 2 tahun ke sini ini terjadi. Luar biasa. Nggak jadi dipindah pelabuhannya, malah diperbagus. Mari kita lihat ke dalamnya, apa caranya ya. Oh iya, kita harus dalam Warta KPI TV melayan informasi Anda seputar kepulauan Wil. Ngeliatin surat dulu. Masuk ini 10.000. Iya. Nah, kita mau beli tiket. Kita beli tiket ke Batam. Batam 1 berapa mak? 5 juta. Ada 500? Enggak ada. Oke. Orang tiket antar pulau. Kita lihat apakah kata di periksa kita ya. Kita nunggu kapal basah. Balik. Kalau dari Pinang 57.500 tambah 10.000 67 juga. Kita tunggu kapal jam 3. Ya. Kita tunggu kapal jam 3 berarti baru jam 2. 1 jam lagi. Akan kita ya 1 jamnya. Oke. Sri Bintan Pura pintu 1, pintu 2. Ini badan udah menggemetar ini. Kayaknya harus makan ya. Kita lihat makanan apa yang ada ya. Ada oleh-oleh juga. Kapal penisi.
Galeri Koperasi KM. Yang jual siapa ya? Bisa lihat volumenya lagi pemirsa. Nah, pasti inilah view-nya. Kalau punya kan yang kuning. Raja di Kelana. Ya, itu pulau Penyengat Raja Ali Kelana. Ana tu Kota Tanjung Pinang. Kantor ibu kota Tanjung Pinang. Sekarang kita coba makan. Berapa nya Pak? 0852 64400. Oke Pak. Kita naik kapal. Permisa. Balik ke Batam kita. Train 3. Kita lihat apa lagi. Jadi itu di belakang aja. Ya, itu tadi cara kita menyeberang ke Tanjung Pinang atau dari Batam ke Tanjung Pinang. Tanjung Batam tiket 7.000 tambah 10.000 plus bodi masuk. Kemudian ini biaya swab antigen tadi bayar 85.000 dari Batam. Berlaku 2 hari ya. Hari sampai tanggal 28 berlaku. Oke. Sekarang kita tunggu menu pop mie yang ada di kapal ini. Ya pop mie ya itu menganjal. Pas langganan makan tadi pas di depan pelabuhan tuh itu kenapa ya? Pengen coba itu apa? Ayam goreng terus dadar tadi itu. Ternyata tutup. Kenapa waktu terakhir saya naik apa nih kapal ya? Iya. Ini pertama kali semenjak COVID deh saya naik kapal ini.
Iya ya. Iya. Oke, kita lanjut dengan menu ya.